Pagi ini kita mengekstrasikan babi jantan yang sudah dikatakan akhir karena tidak menghasilkan sperma yang bagus, sehingga pagi ini kita melakukan kastrasi dalam pengeluaran testis yang tidak ini. Tujuan yang kedua, bahwa dengan ada kastrasi itu bisa menimbulkan menghasilkan kualitas daging yang bagus ketika dikonsumsi. Yang ketiga juga, bahwa dengan ini dia punya perubahan, pertambahan pakan yang dimakan dapat menghasilkan sejumlah daging untuk dia punya kondisi atau tekstur tubuhnya kembali bagus. Itu yang bisa saya berikan kegiatan pagi ini. Terima kasih. Alasan selama ini yang saya lakukan, kenapa saya buat lubang itu sangat kecil, karena risiko pak, kalau dia lubang besar risiko, memang obat si obat tapi risiko besar, sehingga saya hanya lubang kecil tapi diiris di dalam, iris baru terakhir dia punya urat itu kasih keluar. Itu tidak, memang luka, bukan tidak luka, luka tapi minimal 3 minggu ke 1 bulan kalau babi dewasa begini. Tidak lama itu pak. Kalau babi kecil itu minggu, saya hitung minggu.